لبيك لا شريك لك لبيك. Tengah-tengah tempat menimbulkan rasa sebab untuk kita. Pengisian yang sangat-sangat seperti yang kami mahulah, pengisian ibadah, perjalanan pergi ke tempat-tempat sejarah. Alhamdulillah dengan bimbingan mutawif seperti Ustaz Wahab, Ustaz Afirul yang sangat dekat dengan kami, yang bagi direction yang sangat clear untuk kami buat ibadah. Selepas itu, hotel yang kami duduk pun sangat convenient, dekat. Jadi satu hal tu, makanan yang sediakan memang sedap-sedap. Komplit pagi, petang, malam semua ada. Oh, alhamdulillah. Seronok rasanya kami akan datang lagi, insyaAllah. Dengan Alvin Minin. Mungkin tahun depan ke, sebab seronok kan, memang komplit. Semua pengisian yang memang kami cari, apa yang kami cari kami dapat. Berbanding dengan apa yang kami bayar. Alhamdulillah. Pengisian ilmu-ilmu yang memang kata penuhlah padat. Setiap kali ziarah akan diceritakan kita tempat-tempat sejarah tentang tempat Rasulullah. Hotel yang kat tempat kami menetap, saya berbahagialah. Hotel Al-Masa, kerana makanannya bersedap, view dia pun cantik. Memang kalau nak pergi lagi sekali pun memang ada pilih Al-Masa. Itu je, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada agensi banyak bimbingan pada kami ada. Yang seterusnya di Makkah, hotel tu alhamdulillah dekat dengan Baitullah Makkah. Dan yang saya perhati sangat, makanan yang disediakan di hotel alhamdulillah sangat sedap. InsyaAllah ada rezeki, ada rezeki kami akan terus menggunakan apa ni ini punya khidmatan untuk layanan, makanan, bilik hotel, semuanya. Okey. Berapa star untuk Al-Muminin? 5 star. Terima kasih.